Dalam dunia smartphone yang dinamis, Honor adalah merek yang secara konsisten menghadirkan kualitas dan inovasi. Hari ini kami akan membandingkan dua penawaran kelas atas mereka, yakni Honor 90 dan Honor 90 Pro. Kedua smartphone ini baru diluncurkan dan membawa spesifikasi kelas atas. Mari kita selidiki detailnya dan lihat mana dari keduanya yang menonjol. Honor 90 hadir dalam desain yang ramping dan modern berdimensi 161,9 x 74,1 x 7,8 mm dan berat 183 gram. Di sisi lain, Honor 90 Pro sedikit lebih besar dan lebih berat, berdimensi 163,8 x 74,9 x 8,1 mm dan berat 192 gram. Desain kedua ponsel ramping dan modern mencerminkan sifat high-end dari perangkat ini. Honor 90 Pro menonjol dengan modul kamera yang inovatif dan minimalis, serta bahan premiumnya. Tetapi Anda harus mencatat bahwa Honor 90 juga indah, lebih tipis dan juga lebih ringan dari saingannya. Honor 90 dan Honor 90 Pro keduanya memiliki nuansa premium berkat desainnya yang ramping dan bahan berkualitas tinggi. Honor 90 Pro meskipun sedikit lebih besar dan lebih berat, menawarkan nuansa yang lebih kuat karena kualitas pembuatannya yang superior. Kedua ponsel memiliki kaca depan dan belakang dengan bingkai logam yang menambah daya tahannya. Honor 90 Pro juga dilengkapi dengan finishing warna gradien unik di bagian belakang yang berubah warna tergantung pada cahaya. Ini memberikan tampilan yang berbeda dan bergaya yang membedakannya dari smartphone lain di pasar. Honor 90 menampilkan layar AMOLED Full HD Plus 6,7 inci dengan resolusi 1200x2664 pixel. Honor 90 Pro di sisi lain menawarkan layar Full HD Plus AMOLED 6,78 inci yang lebih besar dengan resolusi 1224x2700 pixel. Keduanya memiliki kecepatan refresh 120 Hz. Layar yang lebih besar dan resolusi yang lebih tinggi dari Honor 90 Pro memberikan pengalaman menonton yang lebih mendalam. Kedua ponsel mampu menampilkan warna-warna cerah dengan layar AMOLED. Mereka juga dilengkapi dengan speaker stereo, tetapi mereka tidak memiliki jack audio. Honor 90 ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, prosesor octa-core dengan clock 2,5 GHz. Honor 90 Pro bagaimanapun ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang lebih kuat, prosesor octa-core dengan clock 3 GHz. Honor 90 hadir dengan opsi RAM 12GB dengan penyimpanan 256GB atau 512GB atau RAM 16GB dengan penyimpanan 256GB. Honor 90 Pro menawarkan opsi memori dan penyimpanan yang sama. Sementara kedua ponsel menawarkan opsi penyimpanan yang besar, Honor 90 Pro sedikit memimpin dengan prosesornya yang lebih kuat. Kedua ponsel berjalan di Android 13 dengan antarmuka Magic OS khusus Honor. Magic OS menawarkan berbagai opsi penyesuaian, memungkinkan Anda mempersonalisasi ponsel agar sesuai dengan preferensi Anda. Ini juga mencakup sejumlah fitur berguna seperti mode satu tangan, mode gelap, dan sistem pelacakan kesehatan dan kebugaran yang komprehensif. Dalam hal pengaturan kamera, Honor 90 memiliki pengaturan 3 kamera belakang dengan sensor 200MP, 12MP, dan 2MP dengan ultra-wide shooter dan kamera makro, dan kamera depan 50MP. Honor 90 Pro juga dilengkapi dengan pengaturan 3 kamera belakang, tetapi dengan sensor 200MP, 32MP, dan 12MP termasuk lensa telefoto dan ultra-wide shooter. Dan kamera depan ganda 50MP dan 2MP. Sementara kamera depan Honor 90 mungkin menarik bagi penggemar selfie, sensor belakang Honor 90 Pro menjanjikan detail luar biasa dalam foto. Really,
Honor 90 didukung oleh baterai 5000 mAh dan mendukung pengisian cepat pada 66 watt. Honor 90 Pro di sisi lain hadir dengan baterai berkapasitas sama tetapi mendukung pengisian daya yang lebih cepat pada 90 watt. Meskipun Honor 90 menawarkan kecepatan pengisian daya yang mengesankan, pengisian daya yang lebih cepat dari Honor 90 Pro membuatnya menonjol dalam kategori ini. Baik Honor 90 maupun Honor 90 Pro tersedia dalam 4 pilihan warna yang sama, yaitu Black, Green, Silver, dan Blue. Lalu keduanya juga tersedia dalam 3 varian dengan konfigurasi RAM dan memori internal sama, yang tidak mendukung penggunaan kartu microSD. Jadi kamu perlu memilih kapasitas memori internal yang sesuai kebutuhan. Berikut ini adalah daftar 3 varian tiap HP beserta harganya. Untuk Honor 90, varian RAM 12/256 GB dibanderol sekitar 5,28 juta rupiah. Varian RAM 16/256 GB dibanderol sekitar 5,9 juta rupiah. Dan varian RAM 16/512 GB dibanderol sekitar 6,3 juta rupiah. Sedangkan untuk Honor 90 Pro, varian RAM 12/256 GB dibanderol sekitar 6,9 juta rupiah. Varian RAM 16/256 GB dibanderol sekitar 7,6 juta rupiah. Dan varian RAM 16/512 GB dibanderol sekitar 8,2 juta rupiah. Honor akan menjual kedua HP ini di Cina terlebih dulu. Namun Honor memastikan keduanya akan tersedia di pasar internasional sesegera mungkin dengan dukungan Google Mobile Services dalam kurung GMS. Support terus channel Gadget Millennium dengan cara klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Serta jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pertama saat Mimin upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.